yang diadakan sejak hari Ahad, hari semalam dan juga pada hari ini. Saya kira kita melihat bagaimana untuk bergerak ke hadapan selepas GRS, Gabungan Rakyat Sabah, menang 38 kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah. Dan kita terus bersama dengan rakan setugas kami, Syahai Rizal, yang ketika ini berada di hadapan Istana Negeri untuk membincangkan berkenaan dengan apakah perjalanan pada hari ini di hadapan Istana Negeri dan juga bagaimanakah apakah proses-proses yang akan berlaku pada hari ini. Syah, teruskan dengan laporan tersebut, Syah. Baik, terima kasih Rizal dan Najib. Okey, ketika ini Dato' Haji Zewan menurut baju saja tiba di perkarangan Istana Negeri Sabah dan itu seperti yang dijangkakan, apa yang dimaklumkan oleh petugas anggota polis di hadapan perkarangan Istana Negeri ini memaklumkan bahawa ketibaan dijangka sekitar jam 10 pagi dan tepat jam 10 pagi rombongan yang mengiringi dan bersama dengan Dato' Haji Jinor dan juga bakal menjadi Ketua Menteri Sabah ke-16 baju saja masuk. Dan sebelum daripada itu sebenarnya ketibaan-ketibaan kehormat-kehormat yang lain juga telah tiba sekitar jam 9.30 minit pagi tadi yang diiringi anggota polis yang kita anggarkan sekitar 35 buah kenderaan membawa yang berhormat merupakan adun-adun daripada Gabungan Rakyat Sabah. Dan antara yang boleh kita kongsikan adalah ketibaan daripada Gabungan Rakyat Sabah daripada Parti Solidariti Rakyat, antaranya daripada Dato' Dr. Jeffrey Kitingan yang ditemani isteri, dan juga daripada Setiausaha Agong Parti Bersatu Sabah PBS Dato' Jahid Jahim juga ditemani isteri, dan juga kelihatan turut bersama dalam rombongan wakil-wakil rakyat tersebut adalah Dato' Sri Masidi Manjun. Dan juga antara yang telah tiba juga adalah Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Bong Mohtaradin, yang ada yang mengatakan bahawa itu adalah antara barisan-barisan nama yang bakal menduduki carta tertinggi kepimpinan pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah sejurus selepas sahaja daripada majlis istiadat rasmi majlis angkat sumpah Ketua Menteri Sabah ke-16 nanti. Yang pastinya semua rakyat Malaysia, seluruh rakyat Sabah khususnya menantikan saat ini untuk mereka melihat selepas ini apakah pergerakan pembangunan, pergerakan pentadbiran yang bakal ditonjolkan kepimpinan daripada Gabungan Rakyat Sabah yang bakal diterajui oleh Dato' Haji G. Nur. Baik Rizal dan juga Najib, kami sebenarnya, saya dan juga rakan sukas Hashimi juga telah berada di perkarangan Istana Negeri ini sekitar jam 7 pagi tadi, dan kemudiannya kami ada sedikit melihat beberapa kumpulan individu yang cuba memberi sokongan. Sebenarnya antara penyokong-penyokong Gabungan Rakyat Sabah ada juga yang bukan menyokong tetapi rasa teruja ingin bersama-sama berada di dalam istana, tetapi apakan daya hanya mereka yang tersenarai sahaja yang dapat memasuki perkarangan dan juga ke dalam istana bagi menyaksikan sendiri lebih dekat istiadat majlis mengangkat sumpah. Dan saya dipahamkan juga tidak seperti kebiasaannya kerana pada kali ini, kerana susulan daripada pandemik COVID-19, mereka terpaksa menghadkan kemasukan sempena dengan acara majlis istiadat mengangkat sumpah Ketua Menteri Sabah ke-16. Najib dan Rizal. Dan tentunya Syah juga boleh rangkumkan kepada kami di luar sana apakah yang berlaku apabila parti-parti dalam GRS malam mengumumkan bahawa mereka telah mencapai kata sepakat untuk memilih Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor sebagai Ketua Menteri Sabah. Tentunya ini ditunggu-tunggu oleh ramai rakyat-rakyat Sabah dan juga pengundi Sabah. Apakah reaksi dan juga dapatan daripada cerapan Syah di luar sana bersama dengan rakan-rakan media dan juga rakyat-rakyat lain di luar sana? Baik Rizal, kalau nak memperkatakan tentang ketidakpastian ini, semalam adalah harinya di mana ada tanda tanya yang mengatakan mungkinkah ini kerajaan yang bakal, inikah individu yang bakal menduduki kerusi Ketua Menteri, dan mungkinkah sebelum itu, maksudnya yang menjadi caretaker sebelum ini yang pula yang akan mengangkat sumpah pada hari ini. Tapi akhirnya hari ini terjawab segalanya apabila Dato' Haji G. Nur telah pun tiba di perkarangan Istana Negeri Sabah bagi mengangkat sumpah di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahirudin sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Baik, kalau nak ikutkan semalam sebenarnya berbagai spekulasi mengatakan tidak akan mungkin ada satu persetujuan yang dicapai. Tetapi pada sebelah pagi semalam kita telah berkongsi bagaimana Setiausaha Agong Parti Bersatu Sabah PBS Dato' Jahid Jahim
hadir sendiri ke pekarangan istana dan menghantar senarai 41 wakil rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang menyokong kepada satu nama untuk diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Itu kalau sebelumnya yang ada yang mengatakan terdapat dua nama, antaranya adalah daripada Barisan Nasional sendiri, iaitu Datuk Seri Bung Muhtar Adin, tetapi keputusan tersebut sehari selepas itu menjadi satu yang mutlak, iaitu semua menyokong kepada 41 wakil-wakil rakyat telah menyokong kepada Datuk Haji G. Muhammad Nur untuk dinobatkan sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Tetapi ada juga yang berkatakan di sebelah pihak sebelum ini, ada yang berkatakan mungkin ada gerakan-gerakan sebenarnya yang mungkin ada gerakan yang cuba untuk mengambil wakil, seperti yang kita faham sebenarnya senario politik di negeri Sabah ini. Ada yang mengatakan sebelum ini senario melompat-melompat parti ini sering berlaku di acap kali setiap kali pilihan raya yang berlaku di negeri Sabah khususnya. Tetapi apa yang boleh katakan, untuk sehingga ke 12:30 malam semalam, kalau boleh kita kongsikan, sebenarnya tiada perkara yang sering berlaku itu terjadi. Yang pastinya ini adalah mungkin ini yang diharapkan juga daripada Gabungan Rakyat Sabah, agar tiada lagi senario lompat-melompat ini berlaku. Dan kerana terdapat juga desa-desu sebelum itu mengatakan ada yang ingin ada perbincangan bersama dengan Parti Bersatu Sabah, ada perbincangan bersama Parti Solidariti Rakyat, dan ada juga perbincangan konon yang mengatakan berkenaan dengan bersama dengan wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional sendiri. Tetapi akhirnya tiada apa-apa yang berlaku yang melibatkan gerakan-gerakan tersebut. Dan pastinya Rizal, ini yang kita boleh, Rizal dan Najib sebenarnya, ini sebenarnya yang disuarakan juga oleh anak-anak muda di negeri Sabah ini. Okey, terima kasih Syahrizal, dan juga kami harap Syahrizal akan membawakan perkembangan terkini sebentar saja lagi. Namun kita akan terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Azri Ibrahim, penyelidik Geopass UMS dalam politik pembangunan dan juga dasar awam. Prof, kita melihat bulat air kerana pembentung dan juga bulat manusia kerana muafakat. Tentunya ini adalah satu proses peralihan dan juga demokrasi yang kita sambut pada hari ini dan juga diperhatikan oleh seluruh rakyat Sabah untuk menantikan Ketua Menteri baru mereka, Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur, mengangkat sumpah. Dan tentunya Prof boleh kongsikan kepada kami profil Datuk Seri Muhammad Haji G. dan juga bagaimanakah cabaran dan tugas saya menanti beliau, dan bagaimanakah kebijakan dan wisdom dengan izinnya yang beliau ada untuk menyelesaikan isu-isu di dalam negeri Sabah dan juga hubungan antara Sabah dan juga Kerajaan Persekutuan. Okey, terima kasih Saudara Riza. Dan dalam hal ini kita lihat, kita meraihkan sistem demokrasi kita. Di dalam lunak demokrasi, berdasarkan kepada amalan pilihan raya, Sabah telah melalui proses pilihan raya negeri. Pilihan raya telah memilih dan akhirnya kemenangan berpihak kepada Gabungan Rakyat Sabah sebagai parti komponen Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBN. Di dalam tempoh dua hari proses rundingan, proses perbincangan untuk menentukan seorang Ketua Menteri yang baru. Dan akhirnya pada hari ini, kita telah dimaklumkan akan ada majlis angkat sumpah sebagai seorang Ketua Menteri, iaitu Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur. Inilah saya katakan proses dalam konteks kita meraihkan demokrasi berlandaskan kepada pilihan raya. Jadi hari ini sudah pasti kita akan melihat bagaimana rakyat Sabah menunggu menanti-nanti pelantikan seorang Ketua Menteri yang baru, iaitu Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur. Makinilah masanya dan ketikanya kepimpinan pentadbiran Datuk Seri Haji G. nanti akan merangka suatu pembangunan, suatu aspek yang mentransformasikan dasar-dasar awam, dasar-dasar pembangunan masyarakat untuk kepentingan, untuk kebaikan masyarakat Sabah. Jadi saya lihat ini satu bentuk proses yang sihat, yang baik, dan akhirnya kita lihat hasilnya pada hari ini seorang Ketua Menteri baru akan dilantik. Maka saya lihat dalam konteks apabila Saudara Riza dan Najib tadi bertanya tentang aspek cabaran sebagai contoh. Sudah pasti selepas hari ini kita akan menunggu barisan Kabinet Kerajaan Negeri Sabah yang baru. Maka kita akan menanti lagi dalam masa mungkin satu minggu, kurang satu minggu, lebih satu minggu proses pembentukan Kabinet.
Jadi kita akan menanti siapa yang akan menjadi timbalan ketua menteri, mungkin timbalan ketua menteri 1, 2 dan menteri-menteri yang bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan berdasarkan portfolio kementerian masing-masing. Jadilah saya lihat dalam konteks demokrasi dan ini amalan dalam konteks pilihan raya dan akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan yang berdasarkan kepada lunas demokrasi dan akhirnya rakyat akan mendapat manfaatnya. Itu cabaran dalam konteks ini adalah untuk kita menyatukan balik kepimpinan dalam gagasan rakyat Sabah sekiranya ada-ada yang berlapan dada lah apa-apa yang berkaitan dengan isu sebelum ini. Jadi saya harap kepimpinan Datuk Seri Haji Ji ini akan memberi fokus kepada kemantapan gagasan rakyat Sabah itu sendiri dalam komponen parti politik tersebut dan akhirnya dapat diterjemahkan kepada cabaran-cabaran usaha-usaha untuk kebaikan rakyat Sabah dan negeri Sabah. Dan dalam konteks hubungan di mana saya ditanya tadi, sudah pasti hubungan antara pusat negeri ini akan sentiasa subur dalam arti kata seperti mana saya dah maklumkan semalam sealiran pemahaman politik, parti politik sudah pasti hubungan yang baik antara Datuk Seri Haji Ji selaku Ketua Menteri Sabah yang baru dengan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pasti limpahan pembangunan, kebajikan, bantuan akan lebih tertumpu kepada rakyat Sabah. Dan inilah yang diharap-harapkan dalam konteks pilihan raya kali ini dan lunas demokrasi dan pada kali ini. Saya Rizal. Prof menyentuh tentang kesepaduan gabungan rakyat Sabah itu sendiri. Sudah pasti cabaran dan juga tumpuan selepas ini adalah pembentukan kabinet Sabah itu sendiri. Yeah. Ini merupakan prerogatif kepada ketua menteri itu sendiri. Tapi dalam konteks JRS itu sendiri, adakah akan berlaku rundingan untuk menempatkan dan memberikan jawatan kepada rakan-rakan dalam gabungan rakyat Sabah itu sendiri ataupun ini adalah tertakluk kepada kuasa prerogatif ketua menteri itu sendiri? Sudah pasti ini bidang kuasa ketua menteri. Tapi bidang kuasa ketua menteri itu harus berada dalam lingkungan perundingan yang sihat antara gabungan rakyat Sabah. Perundingan dan perbincangan antara komponen-komponen parti gagasan rakyat Sabah terutamanya dalam konteks Perikatan Nasional Bersatu dan juga STAR, Barisan Nasional, UMNO, mungkin MCA walaupun MCA tidak memenangi kerusi dan juga parti PBS, sudah pasti akan wujud suatu perbincangan musyawarah yang harmoni dalam erti kata pembentukan kerajaan, pembentukan jemaah menteri ataupun kabinet kerajaan negeri Sabah. So mungkin saya percaya inilah kita mesti lihat kebijaksanaan, wisdom yang harus yang ada pada ketua menteri Sabah dan musyawarah perundingan yang sihat dalam konteks gagasan rakyat Sabah dapat diterjemahkan dalam konteks pembentukan barisan kabinet Sabah yang committed, yang penuh dengan iltizam, daya usaha yang kuat untuk memajukan negeri Sabah dan akhirnya rakyat Sabah yang dapat hasilnya. Sebab saya percaya masyarakat Sabah menunggu-nunggu apakah hasilnya daripada sistem pilihan raya ataupun pelantikan kerajaan baru ini. So inilah kesepaduan itu sangat penting. Prof, melihat kepada pengurusan ekspektasi ataupun jangkaan rakyat Sabah itu sendiri kerana pelbagai isu yang disuarakan dan juga diutarakan sepanjang kempen 14 hari PRN Sabah ini, tentunya rakyat Sabah ingin perkara ini diselesaikan dengan pantas. Jadi menguruskan jangkaan ekspektasi dengan izinnya dan juga menguruskan persepsi tempoh penubuhan kerajaan baru dan juga tempoh memastikan bahawa segala tuntutan rakyat dapat dilakukan dengan pantas, kerana tentunya jika rakyat inginkan sesuatu, rakyat inginkan sesuatu tersebut secepat mungkin untuk menyelesaikan segala kekhawatiran mereka. Pengurusan ekspektasi dan juga jangkaan daripada rakyat ini. Ya, saya percaya rakyat sedang menanti, menjangkakan sesuatu yang memberi faedah manfaat. Tapi dalam konteks kita mengurus, dalam hal ini saya percaya kepimpinan gagasan rakyat Sabah untuk merealisasikan apa jua janji dan aku janji yang diterjemahkan nanti dalam konteks pelaksanaan dasar sudah pasti akan memberi hasilnya kepada rakyat. Sudah pastilah saya melihat dalam konteks isu-isu pilihan raya ini pelbagai seperti sentimen pembangunan, menguruskan pendataan asing tanpa izin, macam mana proses dalam konteks
pembangunan wilayah, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Jadi saya rasa isu-isu ini yang akan menjadi satu harapan yang tinggi oleh rakyat Sabah terhadap kepimpinan baru Datuk Seri Haji Muhammad Anwar, dan saya percaya atas berdasarkan kepada komitmen Ketua Menteri Sabah yang baru dan juga kesepaduan itu, saya percaya rakyat akan memberi memberi peluang dan ruang kepada kepimpinan kerajaan negeri baru Sabah ini untuk merencana agar proses pelaksanaan dasar itu dapat dijalankan dengan baik. Jadi sudah pastilah tidak boleh kita mengatakan bahawa dalam tempoh satu bulan, dua bulan semua janji itu ditepati, ditunaikan. Saya pasti perlukan ada perancangan dan pelaksanaan yang teliti antara kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah yang baru dan juga pada masa yang sama seperti mana saya dah jelaskan tadi, hubungan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat untuk memastikan pelaksanaan itu dapat dijalankan dengan cepat dan berdasarkan kepada perancangan yang baik. Sebab itu rakyat menunggu agar sesuatu tindakan itu harus dilakukan, dan hasilnya sudah pastilah rakyat ini melihat itu expectation daripada rakyat berdasarkan kepada pembentukan Kerajaan Negeri Sabah. Okey, Prof. Prof, saya nak minta Prof tunggu sebentar di talian kerana kita ingin berhubung juga dengan rakan setugas kita yang berada di satu lagi lokasi, iaitu di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS, Kota Kinabalu, Wani Hasim, yang saya percaya sudah pun bersedia pada ketika ini. Okey, belum lagi, kita akan dapatkan sebentar saja lagi. Kita nak kembali bersama dengan Prof terlebih dahulu. Prof, tadi menyentuh tentang perhubungan antara Sabah dan juga Persekutuan. Ini sudah banyak kali kita bincangkan. Nah, ini amat penting dan signifikan sekali dalam konteks politik semasa, dalam konteks politik penjajaran baharu, orang kata, di peringkat pusat maupun negeri. Bagaimana untuk kita melihat ini boleh dilakukan? Kerana jalannya lebih mudah, sudah pasti kan. Apa yang perlu diberi tumpuan? Low hanging fruit untuk mendapatkan pembangunan yang lebih sekata dan juga lebih pantas di negeri Sabah sendiri. Saya mengatakan bahawa pembentukan Kerajaan Negeri Sabah pada hari ini menerusi pelantikan seorang Ketua Menteri dan akhirnya satu bentuk jemaah menteri Sabah seharusnya akan berunding, berbincang, mengenal pasti keperluan-keperluan yang perlu ada terhadap negeri Sabah, masyarakat Sabah, wilayah-wilayah di Sabah, Pantai Timur, Pantai Barat, Utara maupun di bandar-bandar ataupun semi bandar. Jadi kita lihat perancangan itu perlu ada dalam konteks pentadbiran Kerajaan Baru Negeri Sabah. Jadi sudah pasti perancangan ini harus diangkat, akan dibawa ke Putrajaya untuk penjelarasan, untuk perundingan, untuk perbincangan bersama dengan Perdana Menteri ataupun jemaah menteri yang berkaitan dengan keperluan-keperluan dasar-dasar yang telah dirancangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Saya sudah pasti kalau kita lihat ucapan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memberi perhatian terhadap pembangunan negeri Sabah, akan lebih perhatian terhadap tuntutan masyarakat Sabah, akan memberi kebajikan yang lebih kepada Sabah. So, inilah masanya dan inilah ketikanya perancangan itu harus dilakukan di peringkat pentadbiran baru Kerajaan Negeri Sabah dan akhirnya dibawa ke Putrajaya untuk diselaraskan dan akhirnya diterjemahkan dalam konteks pelaksanaan dan akhirnya rakyat yang akan dapat hasilnya. Ini perlu ada perancangan, perlu ada perancangan dan tindakan. So, sudah pasti kita rakyat nanti-nanti apakah perancangannya. Jadi sekurang-kurangnya dalam tempoh satu bulan, dua bulan, mungkin tiga bulan, Kerajaan Negeri Sabah yang baru ini sudah ada perancangannya. So, rakyat sudah nampak perancangannya. Dan hasilnya sudah pasti akan dalam masa mendatang lah. Tapi sudah pasti ada jangka masa segera, sederhana dan jangka masa panjang. Tapi perancangan itu penting dan hubungan dengan persekutuan itu, pusat itu sangat penting. Dan saya percaya ini dapat dilakukan. Ya, itu dia, perancangan pentadbiran itu penting antara negeri dan juga kerajaan pusat. Kita ingin membawakan aura pentadbiran itu untuk bersama dengan rakan setugas yang berada di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah ketika ini, Hasim Hassan, yang bersedia di Pejabat Ketua Menteri. Saya difahamkan, Hasim, ceritakan aura baharu itu akan wujud di Pejabat Ketua Menteri pada hari ini, menyaksikan pelantikan Ketua Menteri baharu yang ke-16. Apa persiapan di situ, apa yang kita menantikan dan juga jangkakan di Pejabat Ketua Menteri sendiri?
Baiklah, terima kasih Najib dan Rizal di Bukit Kewangan. Apa yang boleh saya bawakan, saya sekarang sudah berada di tingkat 32 Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, di mana ini merupakan Pejabat Ketua Menteri Sabah, yang mana selepas saja istiadat mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah, Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Sri Haji G. Nor akan datang ke pejabat ini, akan datang ke Pusat Pentadbiran Negeri Sabah ini, di tingkat 32 ini akan mengadakan buat kali pertamanya sidang media selaku Ketua Menteri Sabah yang baru, Najib. Dan apa yang boleh kita bawakan, sudah pasti rakan-rakan media juga menunggu sidang media pertama ini yang mungkin akan dibincangkan atau diketengahkan mengenai hala tuju dan juga misi untuk membangunkan Sabah itu sendiri, sekaligus untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Najib dan Rizal. Hasim, adakah kita boleh menjangkakan bahawa tugas sebagai Ketua Menteri itu akan berlangsung ataupun dimulakan bermula hari ini, dan sekiranya ia mungkin persoalan-persoalan wartawan juga yang saya percaya banyak soalan yang ingin diajukan kepada Ketua Menteri baru nanti, apa antara yang boleh dikongsikan mungkin? Ya, Najib, kita difahamkan Datuk Sri Haji G akan melawat ke sini, akan melihat, meninjau pejabat Ketua Menteri itu sendiri dan ke sektor-sektor lain. Dan bagi pihak media juga, sudah pasti isu ekonomi yang membelenggu rakyat akibat COVID itu akan terus ditanyakan oleh para pengamal media di sini yang sudah ternanti-nanti sidang media yang akan dibuat oleh Datuk Sri Haji G pada pukul 12:30 hari nanti. Okey. Okay. Hasim, terima kasih Hasim, dan juga kami juga harap dapat reaksi daripada mereka yang ada di Pejabat Ketua Menteri. Betul. Untuk melihat kepada keterujaan mereka untuk menyambut Ketua Menteri baru dan juga untuk Sabah bergerak ke hadapan dalam proses selepas pilihan raya negeri ini. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini lebih banyak perkembangan terkini berkenaan dengan majlis angkat sumpah Ketua Menteri baru Negeri Sabah selepas PRN yang diadakan pada Sabtu lepas. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Wajah baru. Itulah susulan nahas pesawat di pesawat kenaan dilaporkan tergelincir. Notifikasi berita terkini serta video navigasi mudah dengan scroll. Wajah baru. Itulah susulan nahas pesawat di pesawat kenaan dilaporkan tergelincir. Notifikasi berita terkini serta video navigasi mudah dengan scroll. Wajah baru. Itulah susulan nahas pesawat di pesawat kenaan dilaporkan. Notifikasi berita terkini serta video navigasi mudah dengan pasal kesenian, cerita pasal hiburan, cerita pasal kecerdasan, cerita pasal sukan, cerita pasal travel, cerita pasal sejarah, fakta-fakta menarik. Dan mereka juga ada buat short film dan juga dokumentari. Dan yang paling penting, Rancak TV tak ada cerita pasal politik. Wah, menarik itu. Kena bayar ke nak tengok konten-konten Rancak TV? Tak payah bayar, satu sim tak keluar. Yang penting korang follow, like dan subscribe YouTube, Instagram, Facebook dan juga Twitter Rancak TV. InsyaAllah kehidupan anda akan menjadi lebih rancak selepas itu. Kini News is now on Astro Awani. I'm sure we've all seen the dashcam video of the toddler surviving a high speed.
Okey, kita masih lagi menantikan kalau boleh kita dapatkan siaran langsung sebentar saja lagi istiadat angkat sumpah Ketua Menteri Sabah yang ke-16 yang akan berlangsung pada bila-bila masa sahaja. Dan pada jam ini kita bersama dengan dua tetamu yang bersedia langsung Skype pada ketika ini, iaitu Profesor Mahathir Dr. Azri Ibrahim, penyelidik GeoPES UMS Politik Pembangunan Dasar Awam, serta seorang lagi Syafika Zairina Azam Zaini, iaitu bekas ahli parlimen belia Sabah yang bersedia ketika ini. Ada banyak isu yang boleh kita bincangkan, bergerak ke harapan dalam pentadbiran baru kerajaan negeri sendiri. Saya nak ke Syafika terlebih dahulu. Adakah Syafika bersedia ketika ini? Syafika belum lagi. Okey, kita ke Prof dahulu. Prof, tadi banyak kita bincangkan tentang perhubungan negeri, ke perhubungan persekutuan, isu ekonomi. Isu ekonomi sahaja ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Sebagai contoh, kalau boleh saya bawakan data Jabatan Perangkaan yang menunjukkan taraf gaji dari segi ukuran penengah, median dan juga purata ini, kita melihat di Kota Kinabalu itu sudah pasti yang paling tinggi di kawasan bandar. Tetapi yang paling rendah seperti di Pitas, di Togod, Kota Maurudu dan juga Kudat, Telupit, ini kawasan-kawasan yang kita saksikan gaji begitu rendah sekali, dengan sekitar penengahnya 1,999, bermakna separuh penduduk di situ di bawah angka tersebut. Ini antara isu utama yang sudah pasti perlu menjadi tumpuan oleh kerajaan negeri baru, kan Prof? Ya, betul. Saya melihat tindakan segera yang harus diambil oleh kepimpinan Dato' Seri Hajiji dan juga pentadbiran kerajaan negeri Sabah adalah menangani kos taraf hidup, menangani soal keperluan desakan ekonomi terutamanya kepada golongan-golongan yang miskin yang memerlukan bantuan. Jadi kalau kita lihat angka tadi jelas menunjukkan bahawa masih ramai masyarakat di Sabah, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman seperti yang dinyatakan tadi, sangat memerlukan keperluan ekonomi itu, kos taraf hidup. Jadi saya percaya mungkin kita akan lihat apakah perancangan yang akan diutarakan oleh Datuk Seri Hajiji nanti semasa beliau masuk ke pejabat PM nanti. Jadi kita lihat, saya percaya perkara yang harus diutamakan dalam hal ini ialah mungkin bantuan. Bantuan segera kepada masyarakat yang memerlukan itu. Bantuan COVID-19 kepada masyarakat luar bandar yang terjejas, yang terkesan dengan aspek penularan pandemi ini. Jadi ini yang antara yang mendesak bagi saya dalam konteks memastikan bahawa masyarakat di luar sana, masyarakat di luar bandar, masyarakat kampung, masyarakat pedalaman dapat meneruskan kehidupan yang lebih selesa ataupun kehidupan yang baik yang tidak terkesan dengan pandemi 19 ini. Maka inilah masanya saya percaya kepimpinan kerajaan negeri Sabah yang baru memberi suatu tindakan segera kepada masyarakat yang memerlukan bantuan kesan daripada isu-isu pandemi COVID-19 ini. Dan sudah pasti perancangan itu sudah ada dan telah dijanjikan, telah diperkatakan, telah dibawa di pentas pilihan raya PRN baru-baru ini. Maka inilah saya percaya perkara pokok yang akan menjadi keutamaan pada pandangan saya, dan saya percaya ini juga menjadi masa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk melihat apakah bentuk-bentuk bantuan yang akan disampaikan, yang akan diberikan oleh pihak pentadbiran baru Kerajaan Negeri Sabah kepada masyarakat yang memerlukan itu. Saya aspek ini yang menjadi keutamaan kepada mereka yang memerlukan. Saya Rizal. Okey, dan Prof, kita bercakap tentang pembangunan inklusif, dan apabila kita bercakap tentang pembangunan inklusif, tentunya satu Malaysia, bukan hanya satu kawasan di mana semenanjung ataupun sesebuah negeri sahaja. Kerana apabila kami menemubual ramai warga ataupun penduduk di Sabah, mereka menyatakan bahawa kalau KL ada begini, kenapa tidak boleh Sabah ada begini? Kalau KL basnya bagus, kenapa Sabah basnya tidak bagus? Untuk merapatkan jurang tersebut, Prof, dan bukan hanya standard Sabah sahaja, tetapi standard yang digunapakai di KL, di PJ, di Damansara, semua ini harus inklusif, selari dan juga mengurangkan jurang tersebut. Mampukah dan juga apakah cabaran terbesar untuk memenuhi ekspektasi rakyat ini, Prof? Saya rasa cabarannya dari segi peruntukan, dari segi sumber keuangan. Saya percaya kalau kita nak membandingkan pembangunan pesat di Lembah Kelang sebagai contoh ataupun di bandar-bandar besar di Semenanjung, mungkin tidak adil di sini kawasan perbandingan itu dilakukan. Tapi saya percaya kepada perkara yang asas dulu itu harus diberi keutamaan. Mungkin kita memerlukan satu
sistem pengangkutan awam yang baik di Sabah, di Kota Kinabalu, mungkin di Sampanga, mungkin di Kota Marudu ataupun di Kimani, termasuk di Membangkut. Tetapi dalam hal ini kita melihat pada asas keperluan yang utama terlebih dahulu. Okey, jadi inilah yang saya jelaskan tadi, keutamaan itu harus diberi kepada apa yang diperlukan terlebih dahulu, keperluan itu. Jadi sudah pasti keadaan di sekarang ini adalah dari segi pembangunan ataupun kos hidup yang boleh menjamin kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat, terutamanya golongan-golongan yang sangat memerlukan, mungkin golongan B40 ataupun kategori-kategori masyarakat miskin. Jadi ini saya lihat. Tetapi kalau kita melihat satu pembangunan secara inklusif antara Sabah dan Semenanjung ataupun Sarawak, ataupun di mana bandar di Semenanjung, dah pasti Sabah juga menutup itu semua pembangunan sedemikian. Okay. Dalam hal ini kita lihatlah, katakanlah Sabah juga menutup soal pembangunan jalinan kereta api sebagai contoh. Okay. Kalau di Semenanjung sudah pasti sudah ada komuter LRT, monorail, MRT. Jadi mungkin pengangkutan kereta api di Sabah ini perlu dibangunkan agar tidaklah setara dengan kuasa Semenanjung, tapi ada peningkatan. Itu maksud saya dalam konteks kalau kita nak melihat pada pembangunan yang inklusif. Kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Kita tidak nak satu jurang itu terlalu tebal antara Semenanjung dengan Sabah. Jadi pada asasnya itu yang harus diutamakan dulu berdasarkan kepada tuntutan keperluan masyarakat terlebih dahulu. Ya. Dan jika keperluan itu dapat dipenuhi, maka boleh kita merancang pembangunan yang lebih mampan seperti jalan raya yang lebih baik, flyover yang lebih baik, jaringan pengangkutan awam yang lebih baik, sistem pengangkutan kereta api yang lebih baik, okay. Sistem jaringan dan sebagainya. Tuntutan ekonomi itu dalam konteks masa dalam cabaran COVID-19 ini sudah pasti tertumpu juga kepada golongan belia. Saya nak bawa Syafiqah ya, pada jam ini. Syafiqah, kalau kita melihat kepada data yang dinyatakan oleh Pertubuhan Pengupayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SITS menunjukkan pengundi pada pilihan raya negeri yang lalu iaitu 21 hingga 30 tahun adalah sebanyak 17.75%. Ini golongan besar yang menyuarakan kehendak mereka. Sudah pasti tekanan ekonomi dalam konteks masa pada ketika ini dirasai oleh mereka juga kan. Apa tugas berat dan juga cabaran utama seorang ketua menteri memberi tumpuan kepada golongan belia, dan yang paling mudah sekali masuk saja pejabat ketua menteri, apa perkara pertama perlu diberi tumpuan? Terima kasih Riza, terima kasih Najib. Okey, tumpuan yang patut ketua menteri kita yang baru ni beri, sebaik sahaja masuk pastikan keluar dengan satu pelan pembangunan yang inklusif, yang untuk belia, untuk semua lapisan masyarakat. Sekarang banyak belia-belia di Sabah ni yang jobless sejak pandemik sebab mereka hilang, banyak company yang lingkup, jadi mereka hilang punca pendapatan, jadi banyak belia-belia yang tidak ada punca pencarian. Jadi kita harapkan kerajaan boleh come up with a human capital development plan so that belia-belia ada skill untuk meneruskan kehidupan mereka. Sebab di kala pandemik ni, the way we live, the way we work, the way we study, it has changed a lot. So we need our Sabahan youth to be equipped with the skills to move forward. That is, we need skills yang bulletproof, yang tak kisahlah ada COVID ke, tak kisahlah global economy recession, belia-belia kita masih boleh cari duit, masih boleh hidup dengan selesa, tidak hidup dalam kemiskinan. So itu antara fokus utama yang harus Ketua Menteri utamakan. Dan visual yang kita dapat lihat di kaca TV adalah pada kali ini ataupun ketika ini adalah visual langsung daripada Istana Negeri Sabah untuk majlis angkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah ke-16, dan kami akan bawakan visual langsung ini dan mungkin kita teruskan perbincangan atau bagaimana? Ya, kita teruskan sedikit perbincangan kerana apabila kita melihat saja visualnya. Dan juga Syafiqah, yang disentuh tadi soal ekonomi golongan muda ini, tumpuan mereka gaji kalau mereka ini bekerja dengan bidang-bidang tertentu dan sebagainya. Gaji seperti yang saya bincangkan tadi, iaitu ada perbezaan di setiap daerah di sana. Sudah pasti kita ingin meningkatkan gaji golongan belia ini. Bagaimana untuk kerajaan negeri memastikan bahawa peluang pekerjaan berimpak tinggi dengan gaji yang mungkin sedikit tinggi untuk latar ekonomi kawasan tersebut boleh diwujudkan, seharusnya diwujudkan?
Okey, kita dah fahamkan istiadat sudah pun dimulakan, terus saja ke Istana Negeri Sabah. Jawatan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Muhammad Nor menghadap untuk menerima watikah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji J bin Haji Nor, setelah dilantik ke jawatan sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai demikian dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan Persekutuan Malaysia dan perlembagaan negeri Sabah, dan bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai Ketua Menteri Sabah, kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajipan-kewajipan saya dengan sempurna, sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah. Undangan Negeri Adun Sulaiman Datuk Haji Haji J Haji Nor, 65 tahun, dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang ke-16, menandatangani surat watikah pelantikan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Yang Amat Arif Datuk Mairin Idang. Datuk Haji J merupakan Ketua Badan Pimpinan Negeri Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, mengangkat sumpah pada hari yang bersejarah kali ini di hadapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin. Beliau merupakan Adun Sulaiman dan merupakan ahli politik veteran yang cukup berpengalaman, dan hasil daripada kegigihan beliau berjaya menyatukan dan juga menyatupadukan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS yang kini mempunyai 41 ahli Dewan Undangan Negeri. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Portfolio bagi Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin akan menerima surat pelantikan, watikah pelantikan dan seterusnya melafaz ikrar di hadapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin. Bismillah. Saya Bung Mokhtar bin Radin, setelah dilantik ke jawatan sebagai Ahli Jemaah Menteri Negeri Sabah, adalah dengan sungguhnya
mengangkat sumpah bahwa saya akan menunaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai demikian dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahwa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahwa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah, dan bahwa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli Jemaah Menteri Negeri Sabah, kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajiban-kewajiban saya dengan sempurna. Sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Dato' Sri Bong Mokhtar Adin juga merupakan ahli Parlimen Kinabatangan dan memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri 58 Lamak, iaitu salah satu daripada 13 kerusi yang baru dipertandingkan. Beliau juga menjawat portfolio Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Istiadat angkat sumpah jawatan Kota Menteri Sabah ke-16 pada kali ini juga dilangsungkan dengan pelantikan timbalan menteri seramai 3 orang. Baru sebentar tadi telah pun menandatangani watikah pelantikan Datuk Sri Bong Mokhtar Adin. Seterusnya, bagi menghadap dipersilakan timbalan Yang Berhormat Ketua Menteri Dato' Dr. Gapari bin Katingan alias Geoffrey Kitingan, timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah. Dato' Dr. Geoffrey Kitingan juga akan menerima watikah pelantikan sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah. Saya Gapari Katingan alias Geoffrey Katingan, setelah dilantik ke jawatan sebagai seorang ahli Jemaah Menteri Negeri Sabah, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai demikian. Dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahwa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahwa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah, dan bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara
yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli jemaah kabinet, kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajipan-kewajipan saya dengan sempurna sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang Dipertua Negeri Sabah. Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dilahirkan pada 20 Oktober 1948 yang juga merupakan Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia setelah memenangi kerusi P180 Keningau, dan dalam pilihan raya baru lalu beliau turut memenangi kerusi N39 Tambunan. Presiden kepada Parti Solidariti Tanah Airku ataupun STAR, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan juga menjawat portfolio Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah. Untuk makluman saudara, Ketua Menteri Sabah ke-16 ialah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Muhammad Nor, merupakan ADUN N12 Sulaman. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaruddin yang baru saja memenangi DUN 58 Lamak, dan seorang lagi Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan baru saja menandatangani surat watikah pelantikan. Tiga Timbalan Ketua Menteri dilantik pada hari ini, termasuklah dua Menteri Kanan juga akan diumumkan selepas ini. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Dr. Joachim Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah. Saya Joachim Gun Salam, setelah dilantik ke jawatan sebagai seorang ahli jemaah Menteri Negeri Sabah, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai demikian dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah, dan saya bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli jemaah Menteri Negeri Sabah, kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajipan-kewajipan saya dengan sempurna sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang Dipertua Negeri Sabah.
Datuk Dr. Joachim Gun Salam memenangi kerusi N36 Kundasang. Beliau merupakan naib presiden Parti Bersatu Sabah PBS, dilantik memegang portfolio timbalan Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah. Lengkap sudah tiga timbalan Ketua Menteri, iaitu Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, yang kedua Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, dan baru saja menandatangani surat pelantikan, surat watikah pelantikan sebentar tadi, Datuk Dr. Joachim Gun Salam. Dan turut hadir pada majlis ataupun istiadat yang cukup bersejarah pada kali ini di Istana Negeri Sabah ini, saudara, ialah pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri dan persekutuan, juga menteri-menteri kanan dari di peringkat persekutuan, dan juga adun-adun yang telah memenangi pilihan raya ataupun yang telah pun mendapat majoriti bagi membentuk kerajaan negeri Sabah. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Masidi Manjun Elias Masdi, Menteri Kerja Raya Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Masidi bin Manjun, setelah dilantik ke jawatan sebagai seorang ahli Jemaah Menteri Negeri Sabah, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai demikian dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah, dan bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai salah seorang ahli Jemaah Menteri Negeri Sabah, kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajipan-kewajipan saya dengan sempurna. Sebagai demikian, atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memegang portfolio Menteri Kerja Raya Sabah, adun N37 Keranaan, iaitu di Ranau. Beliau merupakan ahli politik veteran yang cukup berpengalaman. Sebelum ini pun telah pun menjawat pelbagai jawatan di Kabinet Negeri Sabah, dan kini diberikan ataupun diamanahkan portfolio baru, iaitu Menteri Kerja Raya Sabah. Saudara, keputusan PRU DUN ke-16 kali ini dikuasai Gabungan Rakyat Sabah GRS sebanyak 41 kerusi, dan inilah barisan hadirin di Dewan Istiadat Istana Negeri Sabah ini yang turut menyaksikan upacara bersejarah pelantikan Ketua Menteri Sabah ke-16 dan juga
timbalan Ketua Menteri seramai 3 orang dan juga pelantikan Menteri Kanan bagi Kabinet Negeri Sabah. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Jahid Elias Nordin bin Jahim, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Dato' Jahid Jahim dilantik sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jahid Elias Nordin bin Jahim. Setelah dilantik ke jawatan sebagai Ahli Jemaah Menteri Negeri Sabah, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahwa saya akan menunaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai demikian, dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahwa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahwa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah, dan bahwa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli kabinet Negeri Sabah, sesuai kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajiban-kewajiban saya dengan sempurna sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh yang dipertua Negeri Sabah. Dato' Jahid Jahim merupakan Situsa Agung Parti Bersatu Sabah PBS yang merupakan antara gabungan GRS, Gabungan Rakyat Sabah, diberi portfolio Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah merupakan ADUN bagi N14 tanpa ruli, dan beliau telah pun memenangi kawasan berkenaan sejak 4 penggal lalu. Dan barisan Kabinet Utama Negeri Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Muhammad Nor, timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dari Barisan Nasional, Dato' Dr. Jeffrey Kitingan dari Parti Star, dan Dato' Dr. Joachim Gun Salam dari Parti PBS dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri, manakala Dato' Seri Panglima Haji Masidi Haji Manjun dilantik sebagai Menteri Kerja Raya Sabah, dan Dato' Jahid Jahim N14 tanpa ruli dilantik sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Jadi setara dengan berakhirnya istiadat mengangkat sumpah jawatan-jawatan mengikut portfolio masing-masing seperti tadi, menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun, dipersilakan Sahibu Samaha dan juga Timbalan Timbalan Ketua Menteri Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Menteri-Menteri Kanan Negeri Sabah. Maka sampai di sini dahulu siaran secara langsung yang dapat kami buahkan dari Dewan Istiadat Istana Negeri Sabah, Kota Tinggal Balu, bagi istiadat perangkat sumpah jawatan.
Okey, itu tadi usai istiadat angkat sumpah jawatan-jawatan utama, iaitu jawatan Ketua Menteri Sabah ke-16 di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Johan Mahirudin tepat jam 10.37 minit pagi tadi. Ketua Menteri Sabah ke-16 mengangkat sumpah dan menandatangani watikah pelantikan dengan disaksikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Mairin Idang. Dan juga bukan itu sahaja, beberapa jawatan lain juga turut menyaksikan istiadat angkat sumpah, iaitu Timbalan Ketua Menteri 1 dan juga merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Sri Bong Mokhtar Radin, dan juga Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Pertanian, juga merangkap Menteri Pertanian dan Industri Perikanan, iaitu Datuk Datuk Dr. Jeffrey Ketingan, dan juga Timbalan Ketua Menteri ketiga, Menteri Perdagangan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gonsalam, dan juga Menteri Pembangunan Infrastruktur, iaitu Menteri Kanan, salah satu yang juga mengangkat sumpah pada hari ini, Datuk Sri Masidi Manjun, Menteri Kerja Raya, dan juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim turut mengangkat sumpah pada pagi ini. Dan kita juga masih lagi bersama dengan rakan kami, Syafiqah Zairina Zaini, ahli bekas ahli Parlimen Belia Sabah, dan juga Profesor Madya Dr. Azri Ibrahim, penyelidik GeoPass UMS, politik pembangunan dan juga dasar awam. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi. Kita mungkin ada sekitar setengah jam lagi untuk membincangkannya, tapi saya ingin ke Syafiqah dulu ya Prof. Syafiqah Zairina, kita melihat kepada signifikan pelantikan dan juga upacara angkat sumpah oleh pemimpin-pemimpin kanan parti-parti dalam komponen GRS ini, Gabungan Rakyat Sabah. Tentunya ini memberikan satu petanda bahawa kesemua mereka dapat jawatan dengan baik dan juga angkat sumpah dan juga ada portfolio-portfolio masing-masing dan tanggungjawab masing-masing. Bagaimana Syafiqah melihat optik daripada upacara istiadat angkat sumpah ini dan juga kebolehan pemimpin dan juga kepimpinan baru ini untuk bergerak ke depan yang lebih pantas kerana mereka diberikan portfolio, tugas dan juga tanggungjawab masing-masing dengan pada hari ini bersama dengan Ketua Menteri sekali? Kalau saya lihat hari ini, yang pelantikan hari ini, kita tengok pelantikan Menteri Perikanan, DCM, semua terdiri daripada ahli-ahli politik yang lebih veteran, yang sudah lama dalam pentadbiran Sabah di kerajaan yang Barisan Nasional yang lepas. Jadi saya pasti mereka mengetahui isu-isu yang perlu diselesaikan dan mereka tahu selok-belok kerajaan Sabah. Jadi memang sesuai dengan pelantikan yang telah diberi. Dan selain itu, macam Datuk Jeffrey telah diberi portfolio pertanian, dan Datuk Jeffrey dengan backgroundnya yang dari, saya tak pasti kawasan di mana, tapi dia memang dari dulu kita tahu dia ada background pertanian yang memang dia faham isu-isu pertanian. Jadi kita harap dari itu kita boleh melihat pembangunan yang lebih sekata di Sabah. Ya, Prof. Azri, gandingan dinamik figura-figura utama politik ini berpengalaman untuk memimpin Kabinet Negeri Sabah sendiri, kita melihat bagaimana untuk mereka mengemudi Negeri Sabah, kerana kita melihat pengaruh di peringkat persekutuan itu yang dimiliki mungkin oleh Datuk Sri Bong Mokhtar juga, dan kita melihat kepada Ketua Menteri yang mempunyai pengaruh yang luas di peringkat negeri. Bagaimana untuk kita membaca dinamik dan juga dinamika ini akan mampu menjadikan setidaknya Negeri Sabah lebih pantas kemajuannya itu? Okey, saya melihat terlebih dahulu tahniah kepada Datuk Seri Haji Muhammad Noor atas pelantikan beliau sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, dan seterusnya pelantikan tiga timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri-Menteri Kanan. Okey, jadi ini saya percaya suatu pelantikan jemaah menteri yang melihatkan aspek penyatuan ke arah perpaduan dan pengukuhan Parti Gabungan Rakyat Sabah itu sendiri. Nah, ini satu petanda, satu signal yang memberi keyakinan kepada rakyat agar bahawa gabungan gagasan rakyat Sabah ini adalah bersatu untuk memajukan Negeri Sabah berdasarkan kepada lantikan Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri-Menteri Kanan tersebut. Jadi saya lihat inilah maksudnya. Penyatuan ini dapat diterjemahkan dalam konsep kerjasama politik yang kuat, yang utuh, yang sepadu antara parti-parti politik yang kita lihat tadi, Bersatu, PBS, UMNO dan juga STAR mendapat tempat dalam konsep pentadbiran Negeri Sabah inilah, dalam konsep jawatan tinggi pentadbiran ini.
Maka inilah maksudnya saya lihat dalam proses penyatuan keutuhan gagasan rakyat Sabah ini dalam konsep parti politik dan pasti dapat diterjemahkan dalam konsep pelaksanaan ataupun penyampaian dasar ataupun polisi kepada rakyat Sabah. So, saya percaya individu-individu yang dilantik seperti Datuk Seri Bun Mokhtar, Datuk Seri Jafri Ketingan, Datuk Masri Manjun, inilah antara tokoh-tokoh dan juga pemimpin-pemimpin lain, antara tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman, komitmen yang tinggi, dan yang penting juga adalah hubungan antara pusat dan negeri itu mereka agak mempunyai hubungan yang baik. Inilah maksudnya kepimpinan tokoh-tokoh utama dalam pentadbiran parti politik GRS dan juga dalam konteks pentadbiran dalam konteks negeri Sabah dapat disepadukan, dapat digembleng tenaga mereka agar memberi manfaat kepada rakyat Sabah itu sendiri. Prof, saya tanya kepada mereka semua. Prof mungkin ingin lihat muka-muka pemimpin muda dalam pentadbiran juga kerana kita lihat pemimpin-pemimpin kanan yang akan sumpah. Bagaimana pula dengan pemimpin muda dan juga di manakah kedudukan dan tempat mereka dalam pentadbiran ini, terutama melihat kepada isu belia dan juga isu pendapatan serta akses pekerjaan dan juga peluang ekonomi, Prof? Ya, selepas ini kita akan tunggu barisan penuh jemaah menteri daripada Ketua Menteri. So, saya percaya jemaah menteri yang akan bakal dilantik nanti mempunyai latar belakang yang pelbagai, termasuklah dalam konteks golongan belia, golongan yang golongan yang profesional, yang mempunyai pengalaman, baik golongan muda, golongan veteran dalam politik. So, saya percaya selepas ini barisan jemaah menteri yang akan disenaraikan nanti mempunyai pelbagai latar belakang. Yang saya percaya juga adalah komitmen itu dapat disampaikan kepada rakyat. So, inilah satu yang saya jelaskan tadi, satu signal kepada masyarakat Sabah bahawa kepimpinan Datuk Seri Haji ini dapat dilihat dalam konteks keutuhan parti itu dan juga dapat disampaikan kepada rakyat. So, kita menunggu pelantikan penuh jemaah menteri dan sudah pasti penyampaian itu dapat dilakukan dengan baik oleh kerajaan baru Sabah. Okey, dan Syafiqah, tentunya kita juga ingin melihat muka-muka muda. Soalan sama saya berikan kepada Syafiqah juga. Siapa yang Syafiqah rasa harus berada dalam kabinet ataupun kepimpinan kanan Kerajaan Negeri Sabah daripada wakil anak muda? Kerana seperti yang Najib katakan sebentar tadi, anak muda juga isunya banyak berkenaan dengan ataupun diutarakan masa PRN hari itu. Isu akses pekerjaan, pendapatan, peluang pekerjaan di Sabah sendiri tentunya perlukan anak muda suara yang lebih hijau dalam pentadbiran ini. Betul. Bagi pandangan saya, kita ada calon-calon muda yang hari itu menang pada pilihan raya baru-baru ini. Kita ada Syahelmi dari Tanjung Keramat. Lepas tu kita ada Arshad dari sebelah Kota Belud. Jadi mereka adalah calon anak-anak pemimpin-pemimpin muda yang baru dipilih yang mungkin boleh diketengahkan dalam kabinet yang baru ini. Contohnya Arshad yang dari Kota Belud, dia dengan background luar bandarnya mungkin boleh membawa belia-belia luar bandar ke depan, jauh ke depan lagi, sebab kita perlukan belia-belia di Sabah ini untuk untuk mempunyai skill-skill yang ada untuk terus maju ke harapan. Jadi kita harapkan ada lebih banyak muka-muka baru dalam kabinet yang akan diumumkan akan tak lama lagi ni. Syafiqah, bagaimana untuk kita melihat bukan sahaja isu golongan muda ini antara yang menjadi tumpuan sepanjang kempen dan juga sudah pasti perkara utama yang perlu diberi tumpuan adalah keselamatan, terutama di kawasan pantai timur Sabah itu sendiri. Ini penting kerana kita melihat pengwujudan kluster COVID ini disebabkan oleh kedatangan parti di sepadan-sepadan negara yang diborosi ini. Bagaimana ini harus diberikan tumpuan dan tumpuan segera dan juga bagaimana ini harus dipertingkatkan oleh setiap kabinet yang akan dilantik nanti? Okey. Kalau kita lihat isu-isu pendatang tanpa izin di sebelah pantai timur, kita ada Eskom, kita ada MKN, tapi kenapa masih ada kemasukan pendatang tanpa izin tu? Jadi mungkin we have to do a check and balance system dengan agensi-agensi yang semua bertugas di sana, dan mungkin kita boleh ada kem pertahanan di sebelah pantai timur, sebab sekarang ni kita punya kem pertahanan di sebelah pantai barat. Tapi pencerobohan selalu berlaku di pantai timur. Jadi mungkin kita boleh bawa
kita boleh mungkin bina satu lagi kempas anak pertahanan di sebelah pantai timur. Ya. Prof pula bagaimana itu salah satu solution. Ya, Prof pula bagaimana pandangan Prof kerana untuk menjaga sempadan dari di Bolosi ini perbatasan itu begitu panjang kalau dilihat di kawasan pantai timur itu. Kita melihat daripada Tawau sampailah ke Kudat itu dan juga belum lagi kita cakap sempadan di sebelah sana juga. Bagaimana untuk ini boleh setidaknya diminimumkan, dipertingkatkan lagi. Kita ada AS Zone sebagai juga ESCOM sebagai contoh. Ini melibatkan kerjasama negeri dan juga kerajaan pusat. Bagaimana ini harus menjadi tumpuan utama kerajaan negeri baharu? Saya percaya agenda untuk aspek keselamatan dan juga pendataan atlet tanpa izin ini antara yang menjadi keutamaan. Saya menjadikan ini antara keutamaan penting yang akan diberi tumpuan kepada pentadbiran baru Datuk Seri Haji Ji sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi dalam hal inilah, apabila kepentingan soal keselamatan di Pantai Timur Sabah dan juga soal pendatang asing dan perizin di Sabah akan ditangani secara berhemah. Berhemah dan juga konsisten dan juga bersepadu. Apabila kita cakap dalam hal ini, sudah pasti perlu, seperti Saudara Najib cakap tadi, perlu hubungan baik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. So ini yang melibatkan suatu bentuk kerjasama keselamatan yang yang padu antara kerajaan pusat dan negeri. Oleh itu, sedapat sih saya percaya gerak kerja kerajaan baru di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Ji ini akan memastikan bahawa hubungan pusat negeri itu dalam aspek keselamatan, penguatkuasaan, jaminan kepada pengawasan sempadan negeri, pengairan akan menjadi lebih penting dan akan menjadi lebih utama dalam hal ini. So inilah maksudnya saya lihat perancangan nanti sudah pastilah kita juga menunggu apakah bentuk-bentuk perancangan baru yang akan dilaksanakan oleh Ketua Menteri Sabah yang baru ini bersama dengan jemaah menteri nanti. So saya percaya ini antara yang menjadi keutamaan pentadbiran baru negeri Sabah selain daripada aspek yang melibatkan infrastruktur dan juga kos sara hidup. Okey. Prof dan juga Syafiqah, kita akan berehat seketika kembali selepas ini lebih banyak perbincangan lanjut susulan daripada Majlis Angkat Sumpah Ketua Menteri, dan Menteri Sabah dan juga Menteri-Menteri Kanan kembali selepas ini. Pesawat Back Air di Kazakhstan, pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir dua kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, reformasi, resistance and hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Bayangkan pagi anda dengan pandangan dan perbincangan luar kota. Berita dan isu semasa yang wajib anda ketahui sebelum anda keluar rumah. Paparan terkini, kupasan mendalam. Kami temani anda di waktu pagi untuk hari yang lebih ceria dan produktif. Gigi Ahmad, Afizi Azaman, Hakim Rahman, Hafizi Rosli dan Naila Huda. Semuanya di Awani Pagi. Esra, apa benda Rancak TV ni? Rancak TV ni adalah sebuah channel digital yang bernaung di bawah Esra Awani. Apa yang best dengan Rancak TV ni? Of course best, sebab dia ada macam-macam cerita. Dia ada cerita pasal isu-isu semasa, cerita pasal kesenian, cerita pasal hiburan, cerita pasal kecerdasan, cerita pasal sukan, cerita pasal travel, cerita pasal sejarah, fakta-fakta menarik. Dan mereka juga ada buat short film dan juga dokumentari. Dan yang paling penting, Rancak TV tak ada cerita pasal politik. Wah, menarik tu.
kena bayar ke nak tengok konten-konten Rancak TV? Tak payah bayar, satu sen pun tak keluar. Yang penting korang follow, like dan subscribe YouTube, Instagram, Facebook dan juga Twitter Rancak TV. InsyaAllah kehidupan anda akan menjadi lebih rancak sampai situ. Dan bertemu kembali bersama dengan saya Rizal Zulkafli dan juga rakan setugas saya Najib Ma'ruf. Najib. Okey, kita nak terus saja bersama dengan dua tetamu kita. Masa kita kita kesuntukan masa, tapi saya nak bersama dengan Prof dan juga Syafiqah. Salah satu tumpuan yang menyebabkan kita menyaksikan perhubungan antara negeri Sabah itu dengan persekutuan adalah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Ini sangat popular. Sebelum ini kita dengarkan daripada kepimpinan terdahulu yang mengatakan 17 perkara sudah pun dilakukan. Apa mungkin harapan? Kita bermula dengan Prof dahulu secara ringkasnya. Kaitan dengan MA63 ini untuk kerajaan dan kepimpinan baharu Sabah dan juga di peringkat persekutuan itu? Saya yakin kepimpinan baharu Sabah ini akan mengusahakan rundingan, perbincangan yang berkaitan dengan MA63. So, sudah pasti bila kita bercakap MA63 ini ialah tuntutan ataupun permintaan Sabah ataupun masyarakat Sabah dalam konteks hubungan pusat negeri. Nah, bila kita lihat aku janji yang dipromosikan dalam kempen raya itu, antara sumpahnya adalah memberi hak Sabah itu, memberi hak dan memberi jaminan hak Sabah. Maka saya percaya dalam konteks ruan ini, kerajaan baru Sabah ini akan sentiasa memelihara, menjamin dan menuntut hak-hak yang sepatutnya mereka dapat dengan kerajaan persekutuan berdasarkan kepada perjanjian MA63. Dan sudah pastilah apabila tuntutan ini dapat diusahakan, ia seharusnya selaras dengan peruntukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang yang ada di Malaysia. So, saya percaya dalam konteks hal ini perlu ada perundingan, perlu ada perbincangan, perlu ada dalam konteks dua kerajaan ini, kerajaan pusat dan kerajaan negeri, agar ia selaras dengan tuntutan, dengan permintaan, dan pada masa sama juga kita harus merujuk kepada peruntukan perlembagaan persekutuan. So, saya yakin inilah yang mungkin antara yang juga menjadi tumpuan kerajaan baru di bawah pimpinan Dato' Sri Haji dan dia juga ada selaras dengan aku janji Gabungan Rakyat Sabah. Dan sudah pasti kerajaan pusat pun akan memberi jaminan hal ini. Dan pasti rundingan, di meja rundingan itulah tempat yang paling sesuai untuk hal ini. Dan Syafiqah, saya tanya soalan yang sama daripada apa yang Najib katakan. Tapi saya tambah sikit, anak muda ni ada banyak idea baru, ada banyak cara baru, ada banyak inovasi. Apa yang Syafiqah nak lihat daripada satu Sabah baru dengan idea-idea baru untuk melihat kepada MA63 ini, dan juga bukan cuba untuk melihat daripada cara lama yang tidak bergerak, tidak berfungsi? Bagaimanakah Syafiqah ingin melihat cara-cara baru dan juga inovasi pendekatan baru digunakan untuk melihat kepada MA63 ni, Syafiqah? Okey, ya, saya harapkan untuk MA63 ni kita boleh, selama ni kita buat rundingan, tapi macam masih juga tiada apa-apa perubahan. Adalah sikit perubahan tapi kita tidak lihat banyak perubahan. Jadi mungkin kita boleh pakai alternatif baru. Contohnya, sekarang kita punya fokus ni terlampau tertumpu kepada MA63. Of course, MA63 we have to get what we deserve. Dan kita harap itu dapat dicapai dengan segera. Tapi dari segi apa yang ditanya oleh saudara tadi, yang apa inovasi baru yang saya harap dapat lihat, saya harap kerajaan Sabah yang pentadbiran yang baru, kepimpinan yang baru akan tubuhkan satu daerah, satu industri in which setiap daerah kita wujudkan satu industri, kita pastikan setiap penduduk di daerah itu mempunyai expertise skill set tersendiri. Jadi sekiranya lah kalau kita tidak dapat balik cukai petroleum pun, kita ada masih punca pendapatan yang lain, kita masih boleh membangunkan ekonomi dari segi sudut yang lain. Dan itu harapan saya untuk kepimpinan yang baru ni.
Okey, okay, Syafiqah, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kami sudah pasti ini hari gembira lah ya untuk negeri Sabah, penduduk negeri Sabah, kerana akhirnya kestabilan politik itu diharapkan, yang diharapkan selama ini mungkin dapat diperolehi dengan pelantikan Ketua Menteri dan juga Menteri-Menteri Kanan pada hari ini. Terima kasih Syafiqah yang merupakan bekas Ahli Parlimen Belia Sabah dan juga Profesor Mahathir Dr. Azri Ibrahim, penyelidik Geopass UMS Politik Pembangunan Dasar Awam. Sebelum kita berpisah, kita nak sekali lagi ke pintu istana negeri Sabah ketika ini bersama dengan rakan setugas Syahir Rizal. Syah, sudah usai dah ataupun dah tamat sudah istiadat angkat sumpah pada pagi ini. Apa rangkumannya? Adakah ada sebarang pergerakan keluar daripada istana negeri pada jam ini? Baik Najib, kalau ikutkan sekarang ini kesediaan untuk membawa keluar wakil-wakil rakyat, kenderaannya telah pun kita saksikan di belakang ini, telah pun bersedia untuk membawa keluar pemimpin-pemimpin atau pimpinan-pimpinan pentadbiran kerajaan negeri yang baru di bawah pimpinan Ketua Menteri Sabah Dato' Haji G. Mohd Noor, Ketua Menteri Sabah ke-16, dan kita saksikan sekarang ini bakal keluar daripada pekarangan istana negeri adalah merupakan Ketua Menteri Sabah ke-16 Datuk Haji G. Muhammad Noor, dan difahamkan selepas ini beliau akan terus saja menuju ke pusat pentadbiran negeri Sabah, dan kita yakin akan adanya satu sidang media selepas saja beliau mengketik masa pertama beliau sebagai Ketua Menteri di pusat pentadbiran negeri Sabah bersama dengan barisan kabinet baharunya yang diumumkan tadi. Dan mungkin juga kita boleh menjangkakan selepas ini akan ada pengumuman kabinet-kabinet yang penting, tidak sahaja menjurus kepada infrastruktur negeri dan juga ekonomi negeri, tetapi lebih kepada kesihatan yang ketika ini kita faham bahawa Sabah telah pun terdapat 4 kawasan yang telah diisytiharkan sebagai zon merah. Najib. Dan Syah, tentunya Syah melihat dalam tempoh yang panjang memberikan liputan terhadap pilihan raya negeri Sabah dan juga rakan-rakan kami di luar sana. Bagaimana Syah melihat kepada kulminasi, kepada upacara angkat sumpah Ketua Menteri tersebut? Adakah rasa kelegaan itu? Syah juga duduk di Sabah juga. Adakah rasa kelegaan itu yang bahawa satu siri perkembangan politik di negeri Sabah ini sudah pun mencapai satu tahap yang boleh mula untuk buat kerja seterusnya? Ya. Baik, Rizal, kalau kita mengatakan tentang itu, sudah pasti barisan-barisan ataupun portfolio-portfolio yang telah mengangkat sumpah seperti tadi adalah menjadi keutamaan, dan pastinya ini merupakan satu kelegaan dan yang perlu dilihat dan saksi dan menantikan hasilnya oleh rakyat Sabah, itu pengundi-pengundi yang inginkan satu pembaharuan, yang inginkan satu kerja yang lancar dan licin daripada pentadbiran yang baharu ini. Dan pastinya dan berdasarkan portfolio-portfolio tersebut, ada juga yang merupakan daripada kalangan pimpinan sebelum ini yang telah pun mempunyai pengalaman dalam mentadbir kerajaan di negeri Sabah ini. Dan kelegaannya adalah bagi penduduk-penduduk luar bandar, kerana kalau diikutkan daripada struktur kerusi parti pula telah dibahagikan secara sama rata, yang mana daripada parti STAR telah mendapat satu kerusi sebagai timbalan Ketua Menteri, juga daripada Parti Bersatu Sabah. Tapi daripada Parti Bersatu Sabah dalam senarai 6 tadi yang diumumkan ataupun yang mengangkat sumpah di hadapan TYT Tun Johar Mariuddin adalah merupakan dua daripada Parti Bersatu Sabah, dan salah seorangnya adalah merupakan Datuk Jahid Jahim yang akan menghususkan kepada pembangunan luar bandar yang sering kita perkatakan ini, Rizal. Dan pastinya masyarakat di luar sana, khususnya di negeri Sabah ini, menantikan apakah bakal berlakunya proses-proses yang lebih cepat lagi, kerana sebelum ini kita mendengarkan jika ada sahaja projek-projek pembangunan akan memakan masa yang begitu lama. Mungkin tidak mungkin ada jalan pintas, tapi mungkin proses itu akan lebih cepat untuk kita saksikan. Okey, Rizal. Ada rakan-rakan Hasimi di situ? Hasimi, saya rasa di situ. Tiada di situ Hasimi ya? Buat masa ini Rizal, hanya tiada di sini. Okey, terima kasih. Terima kasih Syah yang juga membawakan liputan kepada kami sepanjang tempoh Malaysia memilih ataupun maaf, Sabah memilih ya, maaf. Dan kita juga ada wartawan kami Asim yang ataupun editor Asim yang ketika ini berada di pejabat Ketua Menteri. Saksikan dan juga nantikan sidang media pertama Ketua Menteri Sabah yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Dan ini adalah laporan daripada saya, Rizal Zulkarni, dan juga Najib Arof, dan sudah pasti rangkumannya kami akan sediakan di laman web KBS Sarawak.
sbs.com. Tapi buat anda yang mungkin baru menyertai kami, sedikit saja recapnya. Hari ini kita menyaksikan istiadat angkat sumpah oleh Ketua Menteri Datuk Haji Mohamad Noor dan juga Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Bong Mokhtar Radin yang juga merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, dan juga Timbalan Ketua Menteri 2 Datuk Dr. Jeffrey Ketingan yang juga merangkap Menteri Pertanian dan Industri Makanan, serta Timbalan Menteri Ketiga Datuk Dr. Joachim Gonsalam yang juga merangkap Menteri Perdagangan Perindustrian, dan dua Menteri Kanan iaitu Datuk Masili Manjun, Menteri Kerja Raya, dan Datuk Jahid Jahim, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Baki kabinet itu masih lagi belum diumumkan, belum diketahui. Itu akan kami terus bawakan dari masa ke masa. Selepas ini insyaAllah kita akan cuba membawakan sidang media secara langsung dari Pejabat Ketua Menteri sejurus selepas Datuk Sri HJJ Mohamad Noor tiba di Pejabat Ketua Menteri. Baik, sekian saja Sabah Memilih untuk jam ini. Saya Najib Arof dan juga rakan tugas Rizal Zulkifli. Salam hormat.